Kemudian terkait dengan bantuan sosial, Pak Wapres, kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name, by address di Jakarta ini, karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita. Tetapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung, Pak. Mereka ini misalnya pengemudi ojek, atau pedagang bakso, pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Nah, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya, Pak, untuk nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI dan tim Kemensos mensepakati untuk memberikan dukungan di angka 1 juta rupiah per diberikannya nanti per keluarga, Pak, untuk nanti digunakan bersama-sama. Untuk jumlah berapa? Untuk jumlah berapa yang pusat ikut partisipasi? Sebentar, Pak. Jadi nilai tepatnya ini, Pak, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bansosnya, bantuannya 880 ribu, diberikan selama 2 bulan, bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun. Nah, artinya untuk soal penanganan bansos untuk kelompok miskin dan rentan miskin, artinya sudah terselesaikan dengan pembicaraan dengan Mensos. Betul, Pak. Secara jumlah terselesaikan. Waktu ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman. Tetapi yang belum selesai adalah data tentang siapanya, Pak. Oh, siapanya, ya. 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 Jadi angkanya sudah disepakati, ya. Kemudian besarannya juga sudah, tapi datanya itu yang kita masih dalam proses.